Oke teman-teman semuanya, jadi video kali ini saya akan mencoba memainkan game Monster Hunter World Iceborne. Oke, jadi ini adalah game SVIP di Starpark Cloud ya. Jadi saya langsung saja cobain gamenya seperti apa ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja saya mulai atau start gamenya guys. Oke, kita coba lihat gameplaynya seperti apa guys. Apakah grafiknya bagus dan gameplaynya keren? Ya, karena dari series Monster Hunter ya, dari mulai Monster Hunter yang di PSP aja itu udah grafiknya keren coy, apalagi Monster Hunter yang di Starpark ini. Kayaknya ini Monster Hunter yang ada di PS4 atau PS5 ya. Oke, di sini loadingnya masih lama ya, mungkin ini gamenya terlalu grafiknya terlalu bagus jadinya loadingnya lama banget cuy. Oke, ini dia cutscene-nya guys ya. Sudah mulai. Aduh, lama banget tadi landingnya cuy. Aduh. Kita sambil lihat story-nya dulu teman-teman ya. Di sini sudah langsung ada subtitle-nya ya. Jadi bisa baca-baca walaupun bahasa Inggris tapi nggak apa-apa. Ya, setidaknya bisa sedikit-sedikit tahu tentang ceritanya guys. Oke, di sini ada beberapa orang yang menuju ke portal atau sinar cahaya yang sangat misterius. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, game baru dimulai. Monster Hunter. Oke guys, jadi di sini sudah sampai di tempat restoran atau tempat makan cuy. Oh iya, by the way, karakter kita di mana, guys? Apakah karakter kita belum dilihatkan atau harus kita buat terlebih dahulu? Biasanya kan di Monster Hunter itu ada pembuatan karakter-karakter kalau di awal game itu ya. Oke guys, di sini kita ngobrol-ngobrol dulu sama dia cuy. Dia kayaknya teman kita guys. Don't know about you. It feels like ages since I left home to join the commission. So, nervous? Believe you me, I get it. Anything could happen to us, but hey, that's happened. Hey, aren't you one of the A-list hunters? What? No way! So are we! Hey! Tell us your name! Oh my god, ternyata benar dugaanku cuy. Jadi pertama kita harus menselect atau memilih karakter ya. Dan di sini gua mau pakai karakter cewek aja cuy. Ya untuk ini apa setting-settingnya ini mungkin aku apa ya skip aja ya cuy, karena ini pasti lama cuy, karena gue ini harus mendetail karakter, harus cantik dan harus cakep cuy. Oke, jadi seperti ini aja guys, aku udah setting-setting jadi makin cakep cuy ya, jadi seperti ini aja. Oke, di sini kita disuruh setting-setting pet atau hewan peliharaan kita cuy. Jadi di sini aku opsional aja, gak usah terlalu disetting cuy. Langsung saja ya, karena udah lama tadi cuy settingnya. Oke teman-teman, kita lihat cutscene-nya dan oke. Oh my god, cakep bener cuy. Yang tadi aku ini sudah mendetail karakternya. Saya cakep kan cuy. Oke, okay. Cheers dulu. Mantap, minum dulu coy. So, tell me, what's your theory? The Elder Dragons must migrate to the New World for some reason. After running the research commission for 40 odd years. Oke, jadi masih cutscene ya guys, sabar dulu. Kita lihat dulu aja cutscene-nya seperti apa jalan ceritanya. Mungkin nanti sebentar lagi bisa dimainkan gamenya guys. Usually operate in teams of two. Have you sat down with your partner yet?
Listen to that. Getting rough out there. Waves are picking up. That's gotta mean landfall. You're on the A-list, right? Huh. Meowdy-doo. I'm not psychic, but I do have pretty good ears. Ah, put her there. I happen to be an A-lister myself. Oh, whoa! Oke coy, ada gempa coy, mau runtuh kayaknya guys. Kita harus keluar dari tempat ini guys. Kayaknya di kapal atau bukan sih? Ya iya coy, ternyata di kapal. Oh my god, sedang ada badai. Oh shit, ini keren, ini epic coy. Ini kayaknya kita bisa langsung main nih. Oh my god, jatuh dong kalau kayak gini coy. Oh shit, kelihatan anjir. Aduh, jatuh guys. Ini sudah bisa digerakkan karakternya guys. Oke, ini di lava api begini ya cuy. Oke, kita gerak dulu. Ini mungkin ke atas kali ya. Oke, keren nih game guys. Asik. Keren. Oke, kita naik ke atas dulu cuy. Oke, oh ini dia teman kita guys. Oh shit. Terus kemana nih? It's not safe here. This way. Seperti biasa, ini mungkin teman kita ini ngasih tunjuk. Oh, ada cutscene guys. Oh, ini dia kapalnya mau jatuh kayaknya. Oh. Merayap-rayap kayak Spiderman coy, anjay. Ini di lava-lava api gitu guys. Waduh. Oke, harus fokus. Oke, kita ikuti saja tunjuk jalan dari teman kita guys. Oke, ini kenapa guys? Oke, makin ke puncak coy. Oh shit, kita naik lagi, kita ikuti saja petunjuk temannya. Oke, itu kayak kelawar gitu ya, monster. Oke, ini kayaknya kita turun deh. Oke, kasken cuy. Oh my god, oh shit, epic moment coy, mantap jiwa. Yuhu. Oke, tangkap. Oke, nice, kena coy, mantap. Oke, mungkin kita mau apa ya, pergi dari tempat ini coy. Oke, itu monster apa, kelawar atau apa coy ya, terbang gitu ya. Oke, dan kita selamat dari tempat itu coy ya. Oke, ini dia teman kita. Oke. Oh shit, putih banget coy. Ini dia, namanya juga Monster Hunter World, jadi dunianya sangat indah banget coy. Oke, ini dia ada monster-monsternya ya, keren coy.
Oke, oh shit, ini kayaknya mau jatuh nih guys, guys. Aduh, aduh. Oh my god, ini jatuh coy. Oke, jadi sistem game ini itu udah auto saving ya, otomatis udah di save kalau ketemu di tempat checkpointnya guys. Oke, ini dia ya. Ini jatuh dari ketinggian mungkin tadi ya coy. Oke, ini dia. New world atau dunia baru. Jadi ini adalah tempat baru. Keren sih guys ya grafiknya ya. Mantap jiwa. Mantap, mantap. Oke, kita ikuti saja petunjuk dari teman kita ini coy. Kita mau kemana ya? Oke, ada percakapan-percakapan dulu. Oke, itu buku atau apa guys? Oke, open map. Oke. Sepertinya kita harus ke situ guys ya. Ikuti petunjuk di map ini kayaknya cuy ya. Oke. Oke, dia berjalan ke sana, kita ikuti saja teman-teman. Oke, ini mataharinya silau. Ini grafiknya keren banget coy. Gua baru main nih game coy, asli coy. New World, ini dia dunia Monster Hunter. Ada monsternya ya ini ya. Ini namanya apa guys? Monster apa guys? Oh, keren guys. Dunianya sangat indah sekali coy, mantap. Oke, mungkin kita harus ke sana ya. Oke, kita turun, kita coba lihat. Oh, ini dia monster-monsternya. Oh, ini grafiknya keren banget guys, sumpah. Oke, ini dia monsternya. Kok nggak nyerang kita ya? Oke, udah jinak kayaknya coy. Kukira bakal nyerang kita gitu, kita nyerang monster ini, ternyata enggak. Ini monsternya baik-baik ternyata guys. Oke, dia ya, kalian bisa lihat itu air-airnya. Oke, keren grafiknya coy, asli sumpah, walaupun di cloud ya, tapi ini udah oke sih menurutku ya. Keren banget coy. Mantap, mantap. Grafiknya sangat glowing, cerah. Oke, kita lihat map dulu coy. Oke, kita kemana ya? Oke, sabar guys ya. Kita cari jalan dulu. Sepertinya ke samping kiri apa ya? Oke guys, sabar, sabar. Oke, kita coba buka map dulu. Oke, kita salah jalan guys, kita harus ke sana coy. Kita harus balik lagi guys. Oke, kita harus ikuti teman kita karena dia yang tahu petunjuk jalannya. Kita harus kemana ya? Oke. Oke, gila, ini grafiknya keren sih ya. Sumpah asli. Berkali-kali gua bilang ngomong gitu guys, karena ini beneran coy. Grafiknya keren. Oke, ke sana ya. Oke. Ini dia teman kita guys. Tuh kan bisa lihat air-airnya gitu ya. Oke, mantep sih wah coy, asli ya. Oke, kita kesini ya. Sepertinya ke hutan-hutan kayaknya coy, coy. Oke. Oke kan, oh ini di pohon-pohon akar-akarnya itu ya. Oke, kita menyelinap dulu coy. Oh shit, oh jadi keinget game Tomb Raider guys, sumpah. Kalau menyelinap-menyelinap gini. Oke, di hutan-hutan. Oke, ada cutscan ya di sini. Itu apa itu? Itu monster apa guys? Apa kita harus menyerang dia? Monster-monster ini ya. Ini baru Monster Hunter melawan monster ya. Oke, ngamuk dia coy. Kita harus lari apa gimana nih? Karena belum ada senjata guys, sumpah. Oke, kita kemana coy? Oke, ke sana ya. Kita harus sembunyi. Oh iya, kita harus sembunyi. Sembunyi coy. Kita biarkan dia pergi dulu coy. Kita baru keluar coy.
Oke, sepertinya aman ya, tapi tunggu dulu sebentar. Oke, sepertinya sudah aman. Sepertinya sudah aman ya teman-teman. Oke, dia sudah keluar, kita coba keluar. Oke, kita ikuti saja dia ya. Oke, menyelinap-menyelinap lagi coy. Menyelinap-menyelinap. Itu kayak ada center-centernya gitu. Anjir. Oh, ini dia. Ini dia, apa? Suasana alam yang cerah. Gue nggak boleh ini nih, lewat ini nih. Itu duri coy. Gue udah tahu. Tapi dia nggak ada damage ya. Oh, nggak. Gue kira bakal kena damage kalau ini. Oh iya, ternyata turun ke sini coy. Kenapa sih ini? Oke, gempetnya agak susah coy. Aduh. Oke. Oke, kita lihat lagi dunia yang sangat indah sekali coy. Gile, mantul. Mantul. Mantul banget coy, anjir, sumpah. Oke. Kita kemana lagi teman-teman? Oke, kita harus ke sana ya, ikuti teman kita, guys. Dia yang tahu tentang perjalanannya ya. Oke, kita save dulu ya, coba. Oh, nggak bisa, guys ya. Jadi harus nunggu checkpoint atau tempat tertentu buat nge-save-nya, coy. Tapi sebenarnya di game ini udah apa? Otomatis save datanya, coy. Jadi nggak usah takut ya kalau nggak ke-save. Karena udah otomatis. Oke, dia ini udah cut scan lagi. Oke, sepertinya ada monster lagi yang mengintai kita, guys. Oh my god, ada apa ini, guys? Oke, kita lari. Oh iya, ini monster yang tadi apa bukan ya? Oh my god, epic moment lagi coy. Oke, ada karakter yang mengalahkan monsternya, guys. Oke, kita disuruh ke sana. Kita harus lari coy. Oh my god, itu monsternya nggak ngelihat kita di belakang itu ada orang itu ya. Oke, kita harus kesana. Oh, monster apa lagi coy? Oh, dia malah bertarung sama monster itu. Oke, kita harus cepet lari coy, nggak usah liatin. Oh shit. Oke, epic moment coy, anjir. Oke, ayo cepetan. Oke, selamat coy. Oke, keren ya. Belum ada apa ya, belum bisa nyerang monster, tapi ini kita udah bisa lihat monsternya seperti itu tadi ya. Gede banget coy grafiknya ini, keren sumpah, alamnya cerah banget. Oke, masih loading, tunggu sebentar guys ya, karena loadingnya ini agak lama coy. Oke, ini dia guys, kita ke tempat baru lagi kayaknya ya. Oke, sepertinya kita apa ya? Oh, ini tempatnya seperti apa ya? Tanduk-tanduk gitu ya. Oke, jadi ada dua teman kita, guys. Oke, ini tempat apa, coy? Oke. Seperti kayak apa ya? Kayak